Bagi kebanyakan orang, kecuali orang kaya, mendapatkan uang untuk sekaligus bisa membeli sebuah rumah pasti membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin bertahun-tahun. Perlu pekerjaan sampingan, mengirit makan, dan mengurangi pembelian perangkat elektronik dan kendaraan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa sedikit membantu percepatan pembelian rumah. Namun, ada seorang wanita asal Cina yang berhasil membeli rumah dari hasil mengumpulkan hadiah dari pacar-pacarnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak video berikut ini ya guys. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Fi selanjutnya. Percaya atau tidak, ada seorang wanita asal Cina yang berhasil membeli rumah dari hasil mengumpulkan hadiah dari pacar-pacarnya. Ia membuat rencana yang licik, yakni menggunakan orang lain dengan sarana yang tidak terpikirkan orang lain pula untuk bisa membeli rumah. Wanita yang hanya dikenal bernama Xiaoli dari Shenzhen di China berhasil mengumpulkan uang sebesar 115.000 yuan atau setara dengan 222 juta rupiah dari total 20 pacarnya. Seperti dilaporkan Harian Metro Inggris, Xiaoli meyakinkan masing-masing pacarnya, yang tentu saja satu sama lain tidak saling kenal, agar mereka membelikannya iPhone 7. Jadilah Xiaoli kemudian memiliki seluruhnya 20 buah iPhone 7. Ia kemudian menjual smartphone tersebut melalui situs Hui Xiaobao sehingga mendapatkan 115.000 yuan. Dari uang hasil penjualan produk 20 smartphone produk Apple tersebut, Xiaoli akhirnya bisa membeli sebuah rumah yang cukup besar di desa asalnya di China. Bahkan, kini cerita tentang Xiaoli ini menjadi perguncingan publik dan ramai dibahas di forum blogger di China. Cerita tentang Xiaoli itu juga banyak dibagikan ke situs jaringan sosial China Weibo. Setidaknya, berita itu menjadi viral dan 13 juta komentar muncul pada hashtag 20 ponsel untuk rumah. Beberapa orang mengkritiknya dan menyebutnya tak tahu malu, tapi banyak juga orang yang memujinya karena kecerdikannya itu. Kamu pernah ketemu orang kayak gini nggak guys? Beep. Beep.